cara membersihkan file yang sudah tidak terpakai di local disk ya. Cara membersihkan file yang sudah tidak terpakai di local disk ya, kita menambah memori di local disk. Caranya kita masuk ke komputer ini, kemudian kita klik share komputer. Kemudian kita pilih sys ya, seperti ini. Nah, nanti kita pilih ya file-file yang tidak terpakai. Sebagai contoh. Nah, di sini nanti sisa file-file yang tidak terpakai ya, seperti editing. Nah, ini bagi para pengguna Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro ya, ini sangat berguna sekali. Kita menghapusnya di sini ya file-filenya untuk menambah. Sebagai contoh lagi. Nah, ini ya sebagai contoh, ini CFA file, media sachet file ya, seperti ini. Ini kita hapus ya, ini ada banyak sekali ini. Untuk menambah, nah ini seperti ini, kita hapus saja untuk menambah giga di local disk ya, yang bertulisan media sachet file. Nah, seperti ini. Ini sebaiknya kita hapus saja. Ini bekas-bekas kita edit ya. Komputer kita akan menjadi ringan nanti. Nah, ini tadi kan ukurannya agak besar ya. Ini tadi yang Girantik, kita cari yang Google RG. Sudah tidak ada. Kita pergi ke Lexical Bin. Nah, ini kita kontrol A. Kemudian kita hapus. Kita cek local disk-nya. Nah, ini menjadi 18 GB ya, teman-teman. Yang tadinya 16. Lumayan tambah 2 GB nan ya. Nah, itu tadi tips membersihkan file-file yang sudah tidak terpakai ya, untuk menambah gigabyte di local disk. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman.